Saya pernah baca satu artikel di situ, ada orang Sunda, kalau nggak salah dari mana lah, dia mampu bekerja dari rumahnya untuk perusahaan di Silicon Valley. Ya teman-teman tahu lah ya, Silicon Valley ini merupakan tempat di mana startup dunia, ada startup canggih di dunia. Kabarnya orang-orang Jawa Barat ini dia bekerja dari rumahnya untuk perusahaan di Silicon Valley. Jadi dia bekerja untuk perusahaan itu tanpa dia harus berkantor ke sana. Cobalah teman-teman, karena teman-teman ini adalah mahasiswa ya, artinya harus banyak mencari kembali bagi itu dari literatur ilmiah berupa jurnal ataupun saya sering mengutarakan ini ya, ataupun dari berita-berita. Jadi diskusi ataupun kelas ini hanya pemantik diskusi saja. Coba teman-teman cari itu siapa orangnya. Kalau nggak salah itu dari Jawa Barat, Sunda. Dia bekerja di Silicon Valley. Di perusahaan startup dunia, teman-teman tahulah itu. Bagaimana Facebook itu di sana berkantor, bagaimana teman-teman juga mungkin ada konsumen IP ya. Teman-teman nyebutnya iPhone di situ juga berkantor. Ini bisa, karena apa? Karena ini global, mengglobal, sekat-sekat wilayah, sekat-sekat geografis sudah menjadi renggang dan saya kira dalam quote-unquote ditinggalkan. Jadi tidak ada sekat lagi nih. Ya, Friedman menyebutnya the world is flat gitu, bahwa dunia ini menjadi flat gitu, datar, tidak ada sekat-sekat. Semua negara sering terintegrasi dengan satu kesatuan sistem, ya globalisasi ini maksud sistemnya, seperti itu teman-teman. Dan juga pembangunan yang akhirnya juga terkait dengan eksklusi sosial ini menjadi bahan juga, menjadi wilayah kajian sosiologi pembangunan, juga sektor informal ataupun ekonomi informal dan juga usaha mikro, sempat dibahas juga alternatif model pembangunan dan sebagainya. Nah, yang pada akhirnya teman-teman juga akan melihat bagaimana ruang lingkup pembangunan itu sendiri, bagaimana pembangunan di bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini biasanya dilihat dari GDP-nya. Ada data yang terbaru, sistem ekonomi dunia ya, bahwa dalam aspek pembangunan ini, yang tadi trickle-down effect, negaranya misalkan memiliki tingkat perekonomian tinggi, maka masyarakatnya akan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ini data terbaru menyebutkan bahwa perekonomian dunia ini tetap didominasi oleh 3 kota di dunia. Yang pertama London, terbaru itu survei tahun 2020 ya teman-teman. Yang kedua New York, yang ketiga adalah Tokyo. London ataupun New York, katakan di New York ini misalkan banyak perusahaan perbankan investasi ya, seperti katakan Goldman Sachs. Goldman Sachs ini mampu menginvestasikan diri di berbagai perusahaan, di retail sampai dengan hotel. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar yang lebih familiar ya, katakan SoftBank, perusahaan Jepang ya, itu berkantornya sama di Tokyo. SoftBank ini kan mampu menginvestasikan ke berbagai startup di dunia. Yang paling dekat mungkin teman-teman pengguna Gojek ataupun Tokopedia. Nah, ini pemberi investasinya adalah SoftBank. SoftBank ini memberikan investasi yang cukup besar kepada Gojek dan Tokopedia. Dalam pertemuan sebelumnya saya menyebutkan merger Gutu, Gojek dan Tokopedia ini pun yang diuntungkan adalah SoftBank sebetulnya, investor perbankan ini. Artinya apa? Bahwa seperti Tokyo, kota di Jepang ini mampu menciptakan perusahaan-perusahaan besar. Ini akan menciptakan pembangunan di bidang ekonomi yang kuat.
Tokyo, Jepang pada akhirnya trickle down effect tadi mampu banyak mempekerjakan masyarakatnya karena memang tingkat perekonomiannya tinggi, toh posisi terbarunya juga perekonomian dunia ketiga yang mendominasi. Dan ini bisa menciptakan trickle down effect, walaupun kita bisa berdebat dalam hal ini. Itu yang pembangunan ekonomi. Dua menit lagi, teman-teman. Bidang politik pun demikian. Pembangunan politik, stabilitas politik itu perlu dijaga dan akan berkait juga dengan pembangunan ekonomi ataupun sosial. Katakan dalam beberapa ekses ataupun akibat dari kontestasi pilpres, katakan ini cukup tidak mudah untuk melakukan pembangunan dalam bidang politik. Artinya ketika adanya ekses dari pilpres ini munculkan aksi-aksi yang berjilid-jilid, katakan ini tentu mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan juga sosial. Bagaimana masyarakat terbelah, bagaimana ekonomi sempat jatuh karena pasar merespon negatif dari adanya, merespon negatif itu artinya mereka enggan menginvestasikan uangnya, menginvestasikan duitnya di Indonesia. Ya karena politiknya tidak stabil. Yang terbaru saja katakan Afghanistan, karena peralihan kekuasaan, sistem politik yang berubah, yang berganti, nah ini akan menciptakan akan kestabilan sosial juga ekonomi yang akan berubah juga. Ini penting bidang politik ini. Mungkin saya akan lebih ya dari pukul 8 minta waktunya. Dan hal yang menarik lainnya juga pembangunan di bidang sosial, tentu aspek sosial ini sangat sangatlah penting. Dan juga bidang pendidikan, teman-teman. Saya baca satu artikel dan ini menjadi pengetahuan umum ya, ketika yang menarik dari ini masih Jepang ya. Jepang ketika dibom atom kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, apa yang dikatakan Kaisar Hirohito kala itu? Kaisar Hirohito, saya agak merinding ya membicarakan ini, mengumpulkan jenderal-jenderalnya yang secara begitu ya, jenderal-jenderal ini kan ahli strategi, ahli militer, ahli perang dan sebagainya. Kaisar Hirohito mengatakan ketika berkumpul dengan para jenderal ini setelah harus mengaku kalah dengan sekutu, artinya setelah bom atom itu terjadi, negaranya lumpuh. Kaisar Hirohito mengatakan dan bertanya, berapa orang guru yang tersisa? Saya merinding menyebutkan ini, artinya apa? Bahwa aspek yang utama yang yang digalakkan oleh Jepang, khususnya oleh Kaisar Hirohito ini, aspek pendidikan, pembangunan pendidikannya terlebih dahulu. Ketika negaranya lumpuh karena kalah perang, dibom atom oleh sekutu, yang namanya bom atom ini dari bacaan tersebut sekitar 50 tahun lagi akan terhindar dari bahaya radiasinya begitu, dan sudah hancur. Tapi yang dikatakan pertama adalah berapa guru yang tersisa di situ. Aspek pembangunan pendidikannya yang paling diutamakan dalam konteks Jepang ini. Itu sangat menarik, teman-teman. Nanti teman-teman kelompok bisa membahasnya. Dan juga pembangunan di bidang keagamaan, bagaimana aspek sosial, kultural, keagamaan ini tentu menjadi penting. Notabene Indonesia adalah negara mayoritas muslim di dunia, dan ini memang perlu dijaga, tetap mempertahankan keberagaman dalam keagamaan, dalam keberagaman dan sebagainya. Dan juga di aspek lingkungan ini saya kira sangat penting, bagaimana pembangunan secara struktur fungsional, bagaimana pembangunan tetap berjalan, pembangunan fisik tetap berjalan, tapi lingkungan ataupun alam tetap terjaga dan sebagainya. Ini sangat penting, teman-teman.